بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. تبار قرآن مسلم مسلم yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita sambung. Dan saya minta maaf lah hari ini saya kurang sihat. Dah tak seminggu dah tu. Selepas tragedi tanah runtuh. Sebab hari Sabtu runtuh tu saya ada. Kita membantu setakat yang mampu dan keadaan hujan sepanjang hari. Jadi kita basah. Besok pagi tu terus demam sampai hari ni lah. Kurang sihat sepenuhnya lagi. Sebab Allah dah ajar pada kita bila bala datang semua kena. Tak kira lah yang dosa ke yang beriman, bila sampai balik semua kena, tidak dikecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah malam ini, pagi ini kita sambung pengajian kita berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan. Jadi kita sambung ke surat berapa? 11 ayat. Itu surat 11 baris yang kedua daripada atas. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih waj'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijar wa'iddat lil kafirin wa bashshir alladhina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
yang bermaksud wa in kuntum fi raibin, dan jika ada kamu pada syak, mimma nazzalna, daripada Quran yang telah kami turun, ala amrin, atas hamba kami Muhammad, adakah daripada Allah atau tiada? Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, setelah Allah Ta'ala menyuruh manusia, seluruh manusia, supaya ma'budu rabbakum, sembah sujud kepada Tuhan mereka, itu Allah. Allah Tuhan yang telah menjadikan mereka dan menjadikan manusia sebelum mereka, dan Allah juga lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, yang menjadikan langit, padanya diturunkan air hujan, dan padanya membasahi bumi dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, yang semuanya itu kata Allah adalah rezeki untuk seluruh makhluk. Maka pesan Allah, ingatan Allah, janganlah kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita tahu perbuatan syirik itu suatu perbuatan yang amat besar dosanya. Jadi selepas daripada Allah subuh, kita sembah sujud pada Allah. Pada hari ini ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala menunjukkan firman Allah ini pada segelintir manusia, segolongan manusia, sekumpulan manusia, iaitu golongan manusia yang arraib, golongan manusia yang ragu. Ragu dengan apa? Ragu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka tidak menerima kerasulan Nabi, dan mereka tak menerima Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Dan mereka ragu yang Al-Quran itu apakah benar datang daripada Allah ataupun sebaliknya. Sebab kalau kita tengok sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa musuh-musuh Islam zaman Nabi, pokok kafir, mereka membawa macam-macam cerita tentang Al-Quran. Bahkan mereka pernah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mempelajari Al-Quran daripada seorang sahabat. Alasan pasal Nabi ni suka berulang-alik pada rumah sahabat Nabi tersebut. Bila musuh nampak Nabi suka pergi rumah sahabat tu, lantas musuh membawa cerita fitnah dengan menyatakan Nabi mempelajari Al-Quran daripada manusia, mempelajari Al-Quran daripada seorang sahabat Nabi. Jadi turunlah firman Allah menafikan perkara itu. Pasal kata Allah, sahabat Nabi itu bukanlah seorang Arab. Sahabat Nabi itu ialah seorang ajam, orang asing, luar Arab lah. Bahkan kata Allah, Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang cukup nyata, bahasa Arab yang cukup jelas. Jadi mustahillah orang yang bukan Arab boleh menyampaikan Al-Quran pada Nabi, yang padahal Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang cukup dalam, cukup nyata, cukup jelas. Orang Arab sendiri pun apa tak boleh apa sewenang-wenang mentafsirkan Al-Quran. Pasal nak menjelaskan bahasa Arab Al-Quran ini terlalu tinggi, terlalu hebat, kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya sahabat Nabi itu pergi rumah sahabat itu pasal apa? Pasal sahabat Nabi itu seorang sahabat yang pakar dalam menempuh pedang. Nabi suka tengok sahabat itu buat kerja dia,
Jadi pasal itu Nabi undang alih, tengok sahabat tu menempuh pedang. Bukan kata Nabi pelajari Quran daripada sahabat. Tapi oleh kerana musuh Islam ni sengaja mencari pasal, sengaja mencari helah untuk menghalang dakwah Nabi. Jadi mereka sengaja lah membawa cerita-cerita yang tak betul. Jadi bagi puak-puak ni kata Allah, mereka ni ada sebilangan daripada mereka, segelintir daripada mereka yang mereka ragu-ragu. Ragu-ragu ni dalam soal akidah tak boleh ada sifat ni. Keraguan ni tak boleh ada pada sifat, tidak boleh ada pada akidah. Keraguan ni tidak boleh ada pada soal keimanan kita pada Allah, keimanan kita pada Al-Quran, keimanan kita pada hari akhirat, keimanan kita pada Rasul dan sebagainya. Tak boleh ada. Ada sedikit saja keraguan, maka rosak binasa iman kita. Tak boleh. Kalau bab fiqh ragu-ragu tak pun, hari depan. Dah bab fiqh nak ragu macam mana pun tak pun, hari depan. Dia ada satu fiqh, namanya fiqh iktiradi. Fiqh iktiradi ni satu fiqh yang apa, fiqh sangkaan. Fiqh sangkaan, fiqh ni dalam orang ngaji. Tapi dia termasuk salah satu ilmu fiqh yang dipanggil sebagai fiqh sangkaan. Dan ilmu fiqh sangkaan ni banyak apa, ulama-ulama mazhab tidak terlalu menekan. Cuma yang paling banyak tekan ialah ulama di kalangan mazhab Maliki. Fiqh sangkaan ni contohnya contoh mudah lah, tapi tak lama dah punya contoh. Apa, kita kalau pegang kemaluan ni, kan, pegang kemaluan batal wuduk, kan? Macam mana kalau kemaluan tu kita jumpa tengah jalan? Kemaluan kita jumpa tengah jalan, kita pegang kemaluan, kita angkat kemaluan tu, tengok macam mana, tengok, kan? Kita pegang kemaluan tu, adakah batal kehendak wuduk? Ini kata ulama di antara ilmu fiqh sangkaan, yang kadang-kadang benda tu tak jadi pun, tapi nak cerita kot-kot boleh berlaku. Kalau tengok dalam mazhab Maliki, cerita lagi pelik. Macam mana tiba-tiba kita jadi kecil, masuk balik dalam puan ibu kita. Apakah ibu kita tu perlu mandi ataupun tidak? Logik tidak, tuan-tuan. Bunyi memang tak logik, tapi ni sangkaan. Kok-kok berlaku, manalah tahu, tuan-tuan. Jadi kecil balik kita ni masuk dalam ibu kita. Apakah ibu kita tu kena mandi ataupun tidak? Jadi benda-benda macam ni bila kita bahas banyak, jadi ia banyak menimbulkan apa, keraguan. Jadi keraguan-keraguan macam ni kita tak berapa berat sangat lah. Pasal ia melibatkan ilmu fiqh. Tapi dalam soal akidah tak boleh. Akidah ni kok mana pun kena yakin. Yakin kena ada. Maknanya bila kata yakin itu, langsung tidak boleh ada keraguan. Jadi bagi puak-puak yang ragu ni, Allah tuju pada mereka dengan kata Allah, faktu bisuratin min mithli, maka bawa datang oleh kamu dengan satu surah daripada seumpama ini. Wada'u syuhada'akum, dan seru oleh kamu akan segala syirik kamu, min dunillah, daripada lain Allah, menolong ia akan kamu perbuat surah itu, in kuntum sadiqin, jika ada kamu itu benar sekaliannya. Bahawa Muhammad itu mendatang Quran daripada dirinya, bukan daripada Allah, kerana kamu Arab fasik seperti ini juga. Baik, maknanya Allah Ta'ala mencabarlah pada puak-puak yang tak percaya Al-Quran itu datang daripada Allah. Maka Allah cabar mereka, faktu bisurah, maka bawalah satu surah seperti Al-Quran. Ciptalah, kata Allah, satu surah seperti Al-Quran. Allah kata ciptalah, buatlah satu surah seperti Al-Quran. Oleh kerana kamu tak yakin Al-Quran yang dibawa oleh Nabi itu datang daripada Allah, amat kesilakan
bawa satu surah seperti Al-Quran, cipta, buatlah macam mana pun. Bahkan Allah kata wada'u syuhada'akum, bila kamu nak buat surah, panggillah siapa saja yang boleh membantu kamu. Panggillah, kamu nak panggil malaikat ke, nak panggil jin ke, nak panggil seluruh manusia ke, panggil semualah, kata Allah. Berkumpul seluruhnya nak buat satu surah macam Al-Quran. Ha, panggil, kata Allah. Ha, yang tak boleh kamu panggil hanyalah Allah. Lain panggil.